mereka pun tidak berani untuk mengangkat muka untuk memperbaiki kesalahan kepercayaan dan sebagainya. Yang mereka pegang tak apalah, peganglah kepada kepercayaan turun-temurun, mengatakan Tuhan ialah Firaun. Yang lain tidak ada, begitu saja. Mereka pun malah nak fikir benda lain. Mereka takut kepada kebenaran dan juga mereka, kita kata, tidak memikirkan menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang berlaku kepada rakyat jelata yang akhirnya mengikut segala telunjuk yang dilakukan oleh Fir'aun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekian, dalam ayat 39 seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un sadaqallahul azim. Wastakbara huwa wa junuduhu, dan dia Fir'aun bersama bala tenteranya menyombongkan diri di muka bumi ini. Dia berlaku angkuh, Fir'aun dan bala tenteranya di bumi Mesir, tanpa alasan yang benar. Bighairil haqq, tanpa alasan yang benar. Wazannu annahum ilayna la yurja'un, dan mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan mereka melakukan kezaliman sewenang-wenangnya dan banyak menimbulkan kerosakan di atas muka bumi Mesir, serta mereka berkeyakinan bahawa kiamat itu tidak ada dan hari kebangkitan juga tidak ada, sebagaimana disebut juga dalam surah Al-Fajr ayat 13 hingga 14. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jadi tuan-tuan, di sini ayat 39 nak menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sifat Fir'aun dan bala tenteranya. Memang angkuh, lagi sombong dan takabur. Mereka menganggap bahawa orang-orang yang ada di bumi Mesir itu selain daripada mereka, semuanya rendah dan hina belaka. Lantaran itu, mereka bertindak dengan sewenang-wenangnya, dengan tidak ada hak, sehingga bermacam-macam kekejaman mereka lakukan tanpa batas. Mereka menyangka apabila mereka sudah mati, tidak akan dibangkitkan lagi. Mereka tidak percaya akan adanya seksa atau pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sesungguhnya mereka tidak menyedari bahawa Allah kelak akan memberi pembalasan di atas keburukan perbuatan mereka. Maka dengan sebab itu, karena mereka tidak menyedari perkara itu, maka mereka terus melakukan kesombongan. Maka disebut juga dalam tafsir Al-Maraghi, akibat kesombongan mereka terhadap Allah sehinggakan Fir'aun dan bala tenteranya amat memandang hina terhadap orang lain selain daripada diri mereka yang tinggal di Mesir itu. Jadi maknanya, oleh kerana kesombongan itulah menyebabkan mereka pandang hina. Dan di sini kita tengok kesombongan, ketakaburan itu merupakan perangai daripada Iblis laknatullahi alaih. Oleh kerana Iblis sombong, maka dia pantah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala di tanah sujud pada Adam. Dia pandang yang lain semua hina, dia pandang Nabi Adam AS hina, semua hina selain dia aja. Maka inilah yang dipandang oleh Fir'aun dan juga para tenteranya. Dan tuan-tuan, memang sikap orang menyombong ni ataupun orang membesarkan diri ni, dia akan pandang hina dan rendah orang lain. Kalaulah ada pendapat orang lain tu nampak berbeza dengan pandangan dia, doktrin dia, oh dia cukup lagi marah. Dia rasa dia yang terbaik. Sebab itu kalau kita tengok cara-cara orang sombong ni, dia akan cuba memperlekehkan orang lain. Itu cara orang sombong. Dia akan menjatuhkan orang lain. Kadang-kadang dia nak berhujah secara ilmiah, tak boleh. Dia tak mampu sebab dia tahu dia berada di pihak yang salah. Lalu macam mana hujahnya? Dia cuba mencari hujah peribadi ataupun dia cuba memburuk-burukkan kepribadian orang lain dengan melarikan tujuan yang sebenar untuk berhujah secara ilmiah. Ini berlaku bukan sekadar pada Fir'aun saja tuan-tuan, hatta di zaman kita pun banyak juga orang yang seumpama itu, orang yang percakapannya sombong, percakapannya angkuh, dia rasa dia yang paling hebat, dia yang paling tinggi, dan dia menganggap orang lain tidak boleh berbeza pandangan dengan dia. Kalau orang berbeza pandangan dengan dia, dia akan kutuk habis-habisan, bukan kutuk dari sebuah hujah ilmunya, tetapi kutuk kepribadiannya dengan mengaitkan dengan ketidaklayakan orang tersebut. Macam-macam dia cuba kaitkan dengan hinanya orang itu dan pelbagai lagi untuk meningkatkan dirinya. Bila mana dia berjaya merendahkan orang lain, maka dia seolah-olah dia nak meningkatkan dirinya supaya orang pandang dia tinggi, sebab bila mana dia dapat menjatuhkan orang lain. Maka di sini sikap-sikap orang sombong, dan inilah yang dilakukan oleh Fir'aun dan juga pembesar-pembesarnya. Dia akan pandang hina kepada orang lain. Dan bala tenteranya juga sombong. Sebab apa? Sebab rajanya sombong. Bala tentera pun jadi sombong juga. Mereka rasa tidak ada kekuasaan yang akan dapat menumbangkan kekuasaan mereka. Mereka kuat, mereka rasa kuat di atas muka bumi ini.
Walaupun ada kebenaran di hadapan mata mereka, tetapi mereka tidak mahu mengakuinya. Kerana apa? Hati mereka telah tertutup daripada kebenaran. Misalnya, mereka tidak melihat lagi kebenaran. Bahawa mereka tak tengok seorang raja naik tahta menggantikan raja dulu yang telah mati atau telah tua. Dan raja yang dulu itu tak dapat lagi meneruskan kuasanya apabila nafasnya telah putus. Bangkai tak dapat meneruskan kuasa. Ataupun raja yang dulu telah tua dan tak larat. Meskipun dia masih hidup, dia tak dapat berkuasa lagi kerana fikirannya pun tidak normal lagi, tak sempurna lagi. Kemudian, yang mati atau yang tua digantikan dengan raja baru yang tadinya tak berkuasa apa-apa. Dan setelah berkuasa sekian lama, salah satu daripada keduanya itu, atau kedua raja itu mati dan tua pasti akan ditempuhnya. Atau sebagai raja yang lain yang dibunuh atau digantikan begitu saja tempatnya oleh anaknya sendiri. Jadi tuan-tuan, begitulah sifat sebagai raja. Fir'aun sedang berada di puncak kekuasaan. Biasanya orang yang sedang di puncak kuasa dilupa akan kebenaran itu. Sebab lupa akan kebenaran itulah dia berbuat semau-maunya kezaliman-kezaliman di atas muka bumi ini yang dikuasainya. Dan orang-orang besar bermacam itu juga. Orang besar yang berada di keliling Fir'aun itu telah menjadi kebiasaan dunia. Di antara raja yang berkuasa dengan orang besar, sokong-menyokong, angkat-mengangkat. Kerana keteguhan orang besar sangat bergantung kepada keteguhan kekuasaan raja yang dipujanya. Oleh sebab itu, sama saja sombong dan takabur Fir'aun dengan sombong dan takabur bala tentera atau penyokong, pembantu yang berdiri memagarinya atau yang bersama-sama dengannya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sedangkan segala kekuasaan itu tidak akan kekal. Wazannu annahum ilaina la yurja'un. Adakah mereka menyangka mereka tidak akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah mereka menyangka kekuasaan ini akan kekal? Mereka tidak memikirkan bahawa tiap-tiap yang bermula itu akan ada penghujungnya. Tiap-tiap yang terlalu tinggi pasti patah. Kerana demikian adalah hukum alam yang digariskan oleh Maha Pencipta. Dan setiap orang, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, maknanya di situ, kalau orang berfikir dengan cara yang waras, dia akan merenung betul-betul. Dia akan melihat manusia itu, dia tidak akan memuja-muja dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Sebaliknya, yang wajib dipuja hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.